bos. Sipate lak dorok bos. Kenapa bos? Ketawa ning tempat. Karma. Karma. Karma ngopo lek iki lek? Karma wet. Lepuan gitu. Impor rondo-rondo anak sisi yang tersakiti. Oh ya siap. Nanti bisa Japri pada Mas Blowo. Ayah hebat, ayah hebat. Oke Mas Plan, selamat siang kentang-kentang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita lihat proses loading bersama SKD Pro. Tepatnya kita di Desa Ketel, Alasto Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kita loading jam 2. Ini acara apa ya? Kita acara syukuran peresmian jalan Wopono lek. Bersama kru-krune wah. Krune semangat anti sambat lho. Rasa-rasa wong limo. Wah iki. Panas tenan plan lek. Kita acara apa toh lek? Peresmian jalan. Oh, nggih. Kayak gini. Tadi rejingnya dinaikkan dulu. Di teknis. Nggih. Gampang wae ya, plan. Mas Sukir, Mas Blowok. Kayak Facebook-e Blowok. Aja Blowok. Kirno. Nek Kirno jenenge tuwek ya. Heeh. Kirno. Iya sekitar 5,5 meter kan ini. Yang sayap timur sudah berdiri ya. Ini yang sayap yang barat. Wah panas tenan bang. Di tempat tuh panas pora iki. Geser. Iya. Krune rasa-rasa. Aku no ndak mampu. Teko lek iki dhisik. Atau ngalor ke utara plan. Resmian nah. Jalan ini berarti aspal gitu ya. Berarti ini bancaan syukuran. Serota hari ngeduk ke salon teka wedang. Terima kasih.
Gondol ya kok. Nah, iya. Mulai menaikkan subwoofer lho. Menaikkan, menurunkan. Di pause. Kancane diperjuangke, Pak. Rasa penak legah mudun. Ini boke sekup ya, Mas Blek. Iya, kepadangan, Blek. Saget-saget. Saya pada nampok plan. Yang di atas truk ada, yang di bawah ada. Saya ngebul ya, Pak. Kerja nek di taruh guyon ya ora krasa panas, ora krasa kesel, ora krasa berat iki. Engko kemarin to lentre cepet ya. Nah, selesai ini 18 in subwoofer. Nggih masuk ya, Kang. Sekup. Ke 15 in ya. Wah, disunggi dhewe badak las tenan ya. Mulai diturunkan dari truk Dixo Evo X11. Kirno wonten di ini sepake Mas ya. Dewe nyup. Kerune 5. Sing paring gokil iki lho. Nah, sing paring gokil. Delok ngaleh weh. Delok ngaleh malah. Delok mah ngaleh. Oh, ajar dadi kruson barang. Dixo pabrikan ya, Dixo build up.
Jaglem jare. Di track bel ya, di track bel sap ya. Nah itu di track bel. Biar aman Mas Bang. Pasang pin Pak. Oh, flying bar neng anu. Mendur truk. Ini flying bar. Sini endure ngekek terus guys. Lho. Ya dicedakne kek. Oh. Ya iya. Bos. Oke, bos. Sipate lagi lorok, bos. Kenapa, bos? Ketawon yang tertang. Karma. Karma, karma ngomong lek iki lek. Karma wes. Lembuan gitu. Info rondo-rondo anak sisi yang tersakiti. Oh ya siap. Nanti bisa japri pada ya. Mas Blowo. Ayah Epan, ayah Epan. Nah ini Ben mulai menaikkan Ben. Suasana panas. Kaya weruh yamu digoncengke bojone Mas Len. Panas ekor. Eh sing nang dhuwur mau merenges wae ya. Ora kepanasan wae. Jadi persayap lenrene 5 pot. Ini 12 ini Len. Tambah belakang. Kru lo udah profesional ya, merasa dutang gaya nih cepet kan ini. Satu sayap sekitar 15 menit selesai. Itu gesek raketnya dipasno dilebokno. Gini flying bar pan raket dari produk Dixo Mas Ben. Proson regionnya hulu yang bulat. Tutsit banyak orang.
Full SPL Audio. Dixo Evo by M Lomit 500 watt 8 ohm X 100 watt 16 ohm pasif. Ah, kok ngapal kayak ro Pak Gendut. Kalian dipasang perkabelan. Dipasang Mister Blowo. Jumper yang box 2 3 di jumper 4 5 di jumper gitu mas ya. Yes, nang ampere wong. Proses loading. Ora tau ngonten loading. Ditonton terus ya, Plan. Jangan di skip-skip. Powernya kron. Ayo lihat dari dekat. Kron. Pas LPA 1.8 NX9000 HD12 Crash Audio. Oke, plan panel ini manajemen. Masih diarahkan oleh Pak Didi. Teng plan. Melu nyambut gawe. Wadah mixer. Iki manajemen lor. STA lab teknik di buit. Kabelan dipasang dunek no. Yes. Kita pause dulu. Ini mixer Midas, mixer sejuta umat. Sudah dibuka, yes, ready plan. Oh, jam wis asar. Kita instalasi kabel. Isi solar alatnya bagus-bagus mas kan, kabelnya bagus, powernya bagus, mixernya bagus, alat-alatnya pilihan karena yang punya berpengalaman.
ngeret-ngeret kebo lur. Nah, oke dulur, mungkin untuk kesempatan hari ini cukup sekian. Terima kasih, ada salah kata mohon dimaafkan. Sukses buat SKD Audio, krunya sehat-sehat, tanggapannya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.